Halo semuanya, selamat datang di channel Ikimaru. Kali ini kita akan gacha di banner Mini Dream Collection. Di sini ada Alberto dan Zino Hernandez. Nah, untuk preview Alberto singkat ya. Di sini Alberto dapat hidden ability FBS dan juga recover stun 50%. Udah tackle-nya gede, FBS pula. Ini tackle-nya kalau nggak salah nyampe 27.000. Kemudian untuk Zino Hernandez, ini hidden-nya bagus banget, apalagi buat ngonter Red Japan, soalnya ada 12% Toughness Killer dan Japan Killer 12%, jadi totalnya itu 24% Japan Merah Killer gitu kan. Jadi statnya itu kalau nggak salah nyampe 30.000 atau 31.000 itu loh catch-nya. Jadi buat counter Red Japan tuh udah kuat nih. Udah saatnya Red Japan di nerf. Oke, kita ini ada Dream Ball 641. Namun mungkin nanti kali ini kita akan gacha sekitar 200 atau 300 lah ya maksimal buat dapetin Alberto di akun kedua ya. Ini di akun kedua saya, jadi di akun ini dia build Blue Latin. Oke, sebelum kita gacha, kita akan pemanasan dulu. Pemanasan di ini aja lah. R plus tiket. Oke, okay. Ada tanda-tanda SSR. Kita lanjut pemanasan di banner pahit satu Dream Ball pahit. Kita gacha buat pemanasan. Oke, okay, masih belum ada tanda-tanda. Lanjut di pet yang lain. Ini ada satu lagi banner. Ini kalau dapat Georgie juga bagus sih. Belum punya juga. Tidak ada tanda-tanda bagusnya. Kita lanjut, masih ada berapa ya? Satu atau dua lagi ya banner lagi. Banner yang bisa di pet keteng. Ini ada lagi nih. Parahnya emas tapi nggak ada itu. Oke, masih kosong, belum ada tanda-tanda diberi SSR. Oke, kita coba satu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 burung. Apakah dapat nih? Wih, dapat loh. Ini kalau dapat Alberto udah nih. Udahan nih. Dapat dong Alberto, udahan lah kita. Ya Allah. Salam 3 jari ternyata. Oke, kita lanjut. Kita lanjut multi ya. Satu kali multi, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat lagi nih. Wangi. Dapat dong. Langsung dapat gitu loh, biar hemat bisa cari pemain lain Dream Ball-nya. Dapat 2. Alberto, please, Alberto, Alberto, Alberto. Uy.
dapet cuy. Sekali step multi. Dapet kita. Oke, gak usah gak usah dilanjut berarti nih ya. Mohon maaf untuk kalian pecinta ampas di pool dream ball, pool dream ball. Gacha kali ini kalian tidak bisa bersenang karena kita dapat pemain yang kita inginkan, yaitu Alberto. Oke, kita coba lihat nanti di line up-nya seperti apa. Oke, kita akan lihat formasi terbaru dengan Alberto Dream Collection yang kita dapat barusan ya. Kita lihat. Oke, di sini dia ada Alberto. Jadi formasinya akan seperti ini. Dia ada strikernya ini. Oke, jadi tim kita masih kurang Dias Dream Festival ya, sama kiper lagi satu lagi, Salinas Dream Fest untuk Latin. Mungkin bisa jadi tambahan Rivaul yang Dream Fest juga yang udah di AA buat biar makin strong lagi nih tim Latin Amerika Biru. Oke. Oh iya, lupa formasinya belum pakai yang baru nih. Formasi baru. Oke, kita pakai formasi baru. Jadi seperti ini untuk formasi terbaru kita di akun kedua. Jadi mungkin prospeknya nanti akun ini bakal dijual sih. Tapi nanti nunggu kalau udah jadi. Jadi ya tunggu aja. Oke, terima kasih untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Dan juga aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video saya terbaru selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.